itu jualan simpel, laris manis, isiannya yang lumer di mulut dan lembut. Bikin siapa saja pasti pengen dan nambah lagi. Penasaran dengan isiannya? Yuk langsung aja kita buat. Langkah pertama, kita buat kulit dadarnya terlebih dahulu. Siapkan wadah, lalu masukkan 150 gram tepung terigu, 1 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 1 butir telur, 2 sendok makan susu bubuk, 1 sendok makan margarin yang sudah dilelehkan. Aduk sampai tercampur rata, sambil kita tuang 400 ml air secara bertahap. Aduk-aduk sampai tercampur rata dan adonannya licin ya. Kalau sudah, ini mau aku saring terlebih dahulu biar nggak ada bahan yang bergerindil. Aku juga mau ambil sedikit adonan untuk motifnya nanti. Dan ini aku tambahkan dengan 1 sendok teh coklat bubuk dan aduk rata. Kalau sudah, ini aku mau pindahkan ke dalam plastik segitiga untuk memudahkan saat mencetak nanti. Dan ini sudah siap untuk kita cetak. Panaskan teflon lalu tuang adonan coklat. Tuang secara acak sesuai selera. Kemudian baru tuang adonan putihnya sebanyak 1 sendok sayur. Kita putar-putar seperti ini agar merata. Kalau bagian pinggir sudah mengelupas, tandanya sudah matang. Ini kita angkat dan sisihkan. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Langkah selanjutnya, kita akan buat bahan isiannya. Siapkan panci, lalu tuang 300 ml susu cair. Tambahkan dengan 100 gram gula pasir dan 30 gram coklat bubuk. Kita aduk sampai rata dan masak sampai mendidih. Sambil diaduk, ini kita masukkan juga 3 sendok makan maizena yang sudah dilarutkan dengan 2 sendok makan air. Aduk-aduk terus sampai tercampur rata. Masak sampai mendidih dan meletup-letup seperti ini. Kalau sudah, ini kita angkat dan sisihkan. Selanjutnya, siapkan 6 buah pisang. Ini kita kupas dan belah menjadi 2 bagian seperti ini. Selanjutnya, panaskan 1 sendok makan margarin. Masukkan pisangnya dan tumis sampai layu. Kalau sudah seperti ini, kita angkat dan sisihkan. Tahap selanjutnya, ambil kulit dadarnya. Lalu beri isian vla coklat secukupnya. Dan timpa dengan pisang. Kemudian kita gulung seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Kalau sudah, ini bisa dikemas dengan plastik OPP seperti ini. Atau bisa juga disesuaikan dengan selera dan kebutuhan ya. Dan ini dia hasilnya, dadar gulung isi pisang vla coklat. Kulit dadarnya lembut, isiannya enak banget. Lumer di mulut. Cocok untuk ide jualan maupun isian snack box ya. Terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.